sukses, penuh kebahagiaan, penuh ketenangan, dan penuh kedamaian. Sahabatku yang berzodiak Cancer, seorang Cancer mengalami insomnia karena terlalu memikirkan soal masa depan. Seorang Cancer senang menyusun hari depannya dengan sangat detail. Ketika sudah kepikiran, Cancer akan mudah stres. Nah, kalau Cancer sedang banyak pikiran, biasanya Cancer akan susah tidur. Nah, sahabatku, mari kita perbaiki. Afirmasi kita kali ini adalah afirmasi pengantar tidur yang berkualitas. Dengan tidur yang semakin berkualitas, tentunya akan membawa Anda pada hidup dan kehidupan yang berkualitas pula. Semakin sehat, semakin kreatif, dan semakin produktif. Sebelum kita mulai afirmasi pengantar tidur ini, pastikan saat ini Anda telah siap dalam pembaringan, dalam keadaan rileks, santai, dan nyaman. Dan yang paling penting, pastikan saat ini Anda tidak terganggu oleh apapun. Izinkan dan luangkan waktu untuk afirmasi ini dan nikmati dengan rasa yang nyaman, rasa yang menenangkan. Bernafaslah dengan rileks, teruslah bernafas dengan santai, sambil mengingat-ingat kembali perasaan terbahagia, perasaan ternyaman, ataupun rasa terdamai yang pernah terjadi dan pernah Anda alami dalam kehidupan Anda. Saat ini, bayangkan dan rasakan Anda berada di suatu tempat yang indah, tempat yang nyaman, tempat yang damai, dan menyenangkan. Pusatkan pikiran Anda pada suasana hati yang nyaman, suasana hati yang damai, dan suasana hati yang bahagia. Seiring rasa bahagia dan nyaman, membuat nafas Anda semakin teratur, semakin santai, semakin rileks, dan semakin nyaman. Sekarang, pejamkan mata Anda secara perlahan. Teruslah rasakan kenyamanan dan kebahagiaan. Dan tersenyumlah. Baik, kita relaksasi sejenak. Tarik nafas perlahan dari hidung. Rasakan sampai rongga dada dan rongga perut penuh. Tahan sebentar, lalu hembuskan secara perlahan dari mulut. Sambil rilekskan seluruh badan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Rasakan semakin rileks. Rasakan semakin santai. Semakin nyaman.
semakin menenangkan. Nah, bagus. Tarik nafas yang semakin rileks dan semakin santai, sambil seluruh badan semakin rileks, semakin nyaman. Kita ulangi sekali lagi. Tarik nafas selembut mungkin, semakin rileks, tahan sebentar, lepaskan dengan selembut mungkin, dan masuki alam relaksasi semakin dalam, semakin rileks, semakin damai, semakin tenang, dan semakin nyaman. Anda luar biasa. Sekarang izinkan saya, Sambas Rijal, memulai afirmasi ini. Fokus dan resapi kata demi kata. Pahami kalimat demi kalimat untuk hasil yang maksimal. Kita mulai. Ya Tuhanku, pemilik alam semesta, saat ini aku semakin menyadari kuasa dan pertolongan-Mu kepadaku. Semakin hari semakin besar. Setiap saat Engkau selalu menyertai kehidupanku. Aku semakin tenang. Aku semakin nyaman. Aku semakin bahagia. Aku tenang. Aku nyaman. Aku bahagia karena Tuhanku mengasihiku. Karena Tuhanku melindungiku. Karena Tuhanku menyayangiku. Aku kuat karena Tuhanku besertaku setiap saat. Ya Tuhanku, kepada-Mu aku berlindung. Aku merasa aman karena perlindungan-Mu. Ya Tuhanku, kepada-Mu aku berserah. Segala apa yang telah terjadi kemarin sampai dengan hari ini adalah cara Tuhanku menjagaku. Segala apa yang telah terjadi kemarin sampai dengan hari ini adalah cara Tuhanku melindungiku. Segala apa yang telah terjadi kemarin sampai dengan hari ini, aku yakin adalah cara Tuhanku membimbingku. Segala apa yang telah terjadi kemarin sampai dengan hari ini adalah cara Tuhanku menyayangiku. Saat ini aku ikhlas. Saat ini aku berserah. Terima kasih ya Tuhanku atas perlindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas bimbingan-Mu. Terima kasih atas kasih dan sayang-Mu kepadaku. Aku bahagia. Aku ikhlas. Saat ini
Ketika aku bangun esok hari, semangatku semakin meningkat. Aku memiliki semangat yang tidak pernah padam. Aku selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Aku selalu menikmati setiap proses dalam kehidupanku. Aku memiliki keberanian dan kekuatan. Aku selalu bersyukur dalam kondisi dan dalam keadaan apapun. Aku mudah berkonsentrasi. Aku mudah belajar hal yang baru. Aku bisa melakukan yang orang lain bisa lakukan. Karena Tuhanku membimbingku. Karena Tuhanku besertaku. Wahai diriku yang penuh cinta dan kasih dari Sang Pencipta, aku memahamimu. Aku mencintaimu. Aku mengandalkanmu. Karena kasih dan sayang Sang Pencipta, aku semakin tenang. Aku semakin nyaman. Aku semakin bahagia. Aku semakin diberkati. Ya Tuhanku, seiring dengan rahmat dan karunia atas setiap nafas yang Kau berikan, saat pembaringan ini aku berserah. Dalam tidurku, aku yakin Engkau melindungiku. Dalam tidurku, aku yakin Engkau menjagaku. Ya Tuhanku, kepada-Mu aku berserah. Ya Tuhanku, aku bersyukur atas penyertaan-Mu hari ini. Mulai saat ini, hari demi hari, seiring bertambahnya rasa syukurku kepada-Mu, aku semakin bahagia. Ya Tuhanku, kemarin dan hari esok adalah milik-Mu. Kuserahkan kepada-Mu. Saat ini dan sekarang adalah waktuku untuk berserah. Saat ini dan sekarang adalah waktuku bersyukur kepada-Mu. Setiap saat, setiap hari, aku berserah diri dalam perlindungan-Mu. Setiap saat, setiap hari, aku bersyukur atas kasih dan sayang-Mu. Seiring dengan penyerahan diri dan seiring dengan rasa syukur atas kasih dan sayang-Mu, kehidupanku semakin sukses. Aku semakin bahagia. Aku semakin diberkati. Wahai diriku, saat ini tidurlah dengan rasa yang aman dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Wahai diriku, saat ini tidurlah dengan rasa yang tenang dalam penyertaan Tuhan yang Maha Pengasih. Esok hari semakin segar. Esok hari semakin bersemangat. Esok hari semakin berkualitas. Esok hari
semakin produktif. Esok hari semakin bermanfaat. Karena Tuhanku memberkati diriku. Saat ini, sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, aku diberkati. Rezeki dari Tuhanku semakin bertambah seiring dengan rasa bahagia dan seiring dengan rasa syukurku yang semakin dan terus meningkat. Mulai saat ini, sekarang, dan seterusnya, kehidupanku semakin meningkat dan terus meningkat. Rezekiku terus bertambah karena berkat Tuhanku, pemilik alam semesta. Tuhanku sumber berkat. Tuhanku sumber kemakmuran. Tuhanku sumber kekayaan yang tidak terbatas. Aku berserah kepadamu. Saat aku bangun nanti, aku memiliki jiwa yang baru. Aku mampu mengontrol pikiranku. Aku hanya berpikir hal-hal yang baik. Aku selalu berbicara yang baik. Aku disukai banyak orang. Aku pusat perhatian. Aku orang jujur. Aku orang yang fokus. Aku orang yang bijaksana. Aku pendengar yang baik. Aku selalu beruntung. Aku pemimpin yang baik. Aku pemimpin yang bijaksana. Aku selalu memproduksi ide-ide brilian. Aku sangat rileks. Aku sangat tenang. Aku bahagia. Aku orang yang sukses dalam segala hal. Aku menarik apapun yang aku inginkan. Aku jenius. Aku bahagia. Aku diberkati. Aku memiliki pikiran yang cemerlang. Aku berani tampil di muka umum. Karena aku yakin Tuhan menyertaiku. Karena aku yakin Tuhan bersamaku. Aku aman karena Tuhanku melindungiku. Aku nyaman karena Tuhanku bersamaku. Aku bahagia karena Tuhanku menyayangiku. Kehidupanku semakin meningkat karena Tuhanku memberkatiku. Tuhanku sumber berkat. Tuhanku sumber kemakmuran. Tuhanku sumber kekayaan yang tidak terbatas. Aku berserah kepadamu. Aku yakin, aku percaya, aku diberkati. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih penyertaan-Mu. Terima kasih perlindungan-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih. Amin. Afirmasi selesai. Saya, Sambas Rijal, mengucapkan selamat tidur dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam sukses.